Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Sijalak Harupat. Jelang Piala Dunia U17, persiapan di Stadion Sijalak Harupat terus dipermantap, di mana saat ini terlihat beberapa branding di Stadion Sijalak Harupat sudah semakin banyak terpasang. Mulai dari banner-banner Piala Dunia U17 di stadion mulai terpasang pada bagian tribun dengan rapi. Pemasangan banner tribun ini terpasang pada bagian tribun stadion. Terlihat beberapa banner sudah terpasang dengan baik di pembatas tribun hingga dengan beberapa bagian lainnya, sehingga Stadion SJ nampak terlihat begitu rapi. Selain itu, terlihat juga di area luar stadion terlihat beberapa umbul-umbul Piala Dunia U17 sudah semakin banyak terpasang dan terus mempercantik Stadion Sijalak Harupat. Begitupun dengan jalan masuk menuju lobi stadion, telah terpasang banyak sekali umbul-umbul mengenai Piala Dunia U17. Sementara itu, untuk scoring boardnya sudah lakukan pengetesan, di mana scoring board ini merupakan model terbaru yang dipasang dua buah di Stadion Sijalak Harupat yang dipasang di bagian belakang gawang. Untuk rumputnya, nampak terlihat sangat mulus dan tentunya sudah berpola refleksi cahaya. Untuk bagian pinggir lapangan sudah dirapikan dengan rumput sintetis sehingga terlihat lebih rapi. Nantinya Stadion Sijalak Harupat bakal digunakan di Piala Dunia U17 dan mulai pertandingan perdana pada tanggal 11 November mendatang. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.